Piala Asia U19 2020, Timnas U19 satu grup dengan tuan rumah. Timnas Indonesia U19 bakal berlaga di Piala Asia U19 2020 yang diselenggarakan di Uzbekistan. Undian kejuaraan tersebut dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, markas dari AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia. Pengundian grup dilaksanakan pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020 sore waktu Indonesia Barat. Indonesia terletak di pot 2 bersama Jepang, Tajikistan, dan Australia. Merah putih lolos ke putaran final yang digelar di Jakarta dengan status juara grup K dengan 7 poin. Kala itu Indonesia berlaga sebagai tuan rumah kualifikasi mengalahkan Timor Leste, lalu Hong Kong, hingga pada partai pamungkas berbagi poin dengan Korea Utara, skor 1-1 didapat dalam partai terakhir yang sengit tersebut. Berdasarkan hasil undian grup, Timnas Indonesia U19 yang merupakan tunas menuju Piala Dunia U20 2021 berada satu grup dengan tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, dan tim yang patut diperhitungkan kuat yaitu Iran di grup A. Dan berikut adalah hasil undian grup Piala Asia U19 2020. Grup A, Iran, Kamboja, Indonesia, Uzbekistan. Grup B, Bahrain, Irak, Jepang, Korea Selatan. Grup C, Laos, Vietnam, Australia, Arab Saudi. Grup D, Yaman, Malaysia, Tajikistan, dan Qatar. Demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.